press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Bisa hilang permanen. Oh ya udah, aku terusin di bulan kedua, di bulan ketiga. Itu aku masih belum kasih tahu mamaku. Soalnya kan kayak kalau orang tua kan agak tabu gitu ya. Michelle, hari ini aku mau ceritain ke kalian journey aku pertama kali join Zap. Jadi aku join Zap itu udah dari 2014 atau 2015, aku kurang inget sih, waktu aku SMA. Jadi pertama kali itu aku mau treatment underarm hair removal kan. Itu lagi SMA tuh lagi zaman-zamannya Sweet 17 party gitu. Terus aku kan mau pakai dress yang tank top gitu. Aku kayak pengen shaving, tapi aku tuh alergi sama shaveran kan. Terus sama waxing, itu sakit banget. Terus aku kayak mikir, dulu tuh kayak pernah denger deh, ada treatment yang bisa bikin rambut-rambut atau di area-area yang gak diinginkan gitu, bisa hilang permanen. Terus aku googling lah, dulu masih Instagram tuh masih belum begitu zaman gitu loh, belum terlalu banyak informasi. Jadi aku googling, aku sampai laser bulu area Tangerang. Aku kan di Tangerang. Terus aku kayak baca-baca, itu juga masih belum langsung muncul Zap. Aku baca di forum Kaskus kalau nggak salah. Terus aku baca ada nih Zap katanya udah banyak yang treatment di sana. Akhirnya aku buka Zap, aku lihat di mana di websitenya ada videonya, ada benar-benar dijelasin treatmentnya kayak gimana, video prosedur treatmentnya, persyaratannya dan segala macam. Ternyata wah nggak kayak yang aku bayangkan. Akhirnya aku cobalah datang ke Zap Alam Sutra waktu itu pertama kali, yang di Tangerang kalau nggak salah cuma adanya itu di Alam Sutra, untungnya dekat dari tempat aku. Akhirnya aku datang ke situ, aku lihat itu kalau nggak salah harganya masih 200 ribuan. Tuh aku sampai nabung, itu namanya anak SMA ya. Aku nabung jajan aku sebulan berapa, terus aku harus nabung buat treatment. Aku ide banget, akhirnya aku cobalah treatment. Ternyata oh beneran, di minggu kedua atau ketiga gitu kan memang bulunya rontok kan. Terus katanya kalau diulangi 8 sampai 12 kali atau pokoknya tergantung pasiennya gitu, bisa hilang permanen. Oh ya udah, aku terusin di bulan kedua, di bulan ketiga. Itu aku masih belum kasih tahu mamaku. Soalnya kan kayak kalau orang tua kan agak tabu gitu ya. Tiba-tiba di Instagramnya Zap, itu udah zaman nih Instagram nih, udah mulai. Akhirnya aku tahu Zap punya Instagram. Aku lihat lagi ada promo lifetime buy one get one atau yang keduanya 50% gitu. Akhirnya aku berani ngomong ke mama, "Mah, ini aku udah treatment, udah coba 3 bulan, tapi setiap bulan aku nabung. Ini aku lagi pengen, lagi ada promo loh, lifetime lumayan banget seumur hidup. Bisa treatment, ini beneran aku udah coba 3 bulan, ini di minggu ketiga ini juga udah berkurang banget, bulunya tumbuhnya juga udah lebih halus dan segala macem." Aku jelasin, aku kasih lihat ke mamaku, beneran ada videonya kayak gini kok, ini aku juga udah terbukti kok, aku 3 bulan udah lumayan banget, berkurang banget, bahkan tumbuhnya tuh tipis banget. Terus akhirnya mamaku cobalah dateng, mamaku akhirnya mau ngasih kartu kreditnya waktu itu bayarin, jadi kita kayak buy one get one gitu kalau nggak salah, lifetime dua-duanya. Sampai sekarang aku juga masih rutin kan maintenance. Jadi aku sekarang treatment underarm hair removal itu tinggal maintenance-nya doang, karena udah benar-benar bagus banget hasilnya, udah nggak tumbuh lagi. Kalau misalnya tumbuh pun tipis banget. Terus juga mamaku tuh sering banget rekomendasiin ke saudara-saudara, terus mereka kayak suka pada nanya, enak banget sih bisa pakai baju tank top, bisa bebas gitu-gitu, terus udah nggak pernah cukur-cukuran lagi, udah nggak pernah ribet-ribet lagi. Gue bilang, iyalah, sekarang Zap udah di mana-mana, kalian harus banget ke Zap gitu kan. Terus juga aku sebagai Gen Z mau rekomendasiin ke kalian buat anak-anak SMA, bahkan itu sekarang harganya juga cuma 200 ribu lagi, 199 ribu malah itu. Terus kalian bisa treatment buy one get one berdua sama teman kalian dengan harga yang sama. Kalau misalnya kalian mau ambil yang full juga, mau ambil lifetime, sekarang juga masih ada lifetime, kalian bisa bilang ke mama kalian, bisa bilang sekarang treatmentnya tuh udah gampang, simple,
nggak sakit, nggak ada rasanya sama sekali. Dan aku rekomendasiin banget, kalian harus banget sih cobain treatment di Zep. Bye everyone, happy Zep life!